Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kepala SMP 2 Cianyar menugaskan ibu dan bapak guru untuk melakukan kunjungan siswa yang bernama Siti. Nah, pada saat ini sedang ada masalah dalam kepiannya, yaitu dia cacat fisik. Untuk itu kami persilakan untuk mengunjungi pada hari ini. Ini surat tugasnya. Hasilnya kan yang nanti, Bu. Apa-apa, kendalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya, tapi kalau melihat tugas, alhamdulillah jalan terus ya, ada terus tugasnya, dan alhamdulillah nilai juga bagus-bagus, malah melebihi teman-teman yang lain ya. Itu sebagai motivasi ya untuk Siti untuk tetap bersemangat belajar ya. Dan juga kami kesini ingin memberitahu ya sama Siti bahwa nanti akan diadakan PAS ya, penilaian akhir semester ya, akan dilaksanakan tanggal 4 Desember ya, kurang lebih seminggu ya kita melaksanakan PAS, dan nanti juga ada ujian prakteknya juga. Assalamualaikum kepada Bapak Bupati, saya sebagai orang tua Siti Nuriana yang sekolah di SMP Negeri 2 Geranyang, mohon bantuannya. Siti pingin sekolah tapi pingin pakai roda yang bisa jalan, yang roda listrik. Mohon perhatiannya dari Bapak Bupati. Ibu, terima kasih ya atas penerimaannya kami datang ke rumah Ibu. Semoga apa yang Ibu tadi sampaikan kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan Allah mengijabah, dan juga nanti Siti bisa sekolah ya bersama teman-teman ya. Dan kami mohon pamit untuk sekolah kembali ya. Siti tetap semangat ya. Salam dulu. Terima kasih sekali kepada Bapak, Ibu, guru semua.